Kepolisian Daerah Metro Jaya melakukan serah terima jabatan terhadap pejabat utama dan Polres jajaran Polda Metro Jaya di Gedung Promoter Polda Metro Jaya. Adapun jabatan yang diserah terimakan diantaranya Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kabid Keuangan Polda Metro Jaya, Kapolres Metro Jakarta Timur, dan Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta. Upacara sertijab ini dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Gatot Edi Pramono sebagai Inspektur Upacara. Dalam upacara sertijab ini, Inspektur Upacara menyematkan tanda jabatan dan penandatanganan fakta integritas terhadap pejabat yang diserah terimakan. Selain Kapolda Metro Jaya, turut hadir pejabat utama Polda Metro Jaya dan Kapolres jajaran sebagai peserta upacara. Dari Jakarta, Aulia, Tribrata TV, Salam Tribrata.